Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau langsung harga sembako dan kebutuhan pokok di Pasar Johar, Kota Semarang. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapati beberapa harga bahan pokok yang naik dan ada juga bahan pokok yang turun. Meski mendapati beberapa komoditas mengalami kenaikan, Wakil Presiden mengatakan kenaikan tersebut masih terhitung wajar karena masih momen Natal dan Tahun Baru. Selain melakukan pemantauan dan langkah antisipasi pasokan untuk kebutuhan masyarakat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengupayakan meramaikan kembali Pasar Johar. Mungkin semua komoditi dari murai, kemudian juga cabai, kentang, beras, itu sebenarnya tercukupi, ya, surplus. Jadi tidak ada masalah di urusan pasokan. Ya, jadi mungkin kata niaganya saja supaya jangan sampai keluar.